Informasi selanjutnya ada Sriwijaya FC yang resmi menunjuk Amirul Mukminin sebagai pelatih sementara Sriwijaya FC menggantikan Jeffrey Sasra yang diputus kontraknya. Amirul Mukminin akan memimpin latihan rutin Sriwijaya FC hingga ada pelatih baru. Kapten Sriwijaya FC yang sudah memiliki lisensi AAFC memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan performa terbaik Laskar Wong Kito. Saat ini Sriwijaya FC harus terbenam di dasar klasemen grup 1 Liga 2 dengan raihan 2 poin dari 2 kekalahan dan 2 kali imbang. Jelang menghadapi Persikabo pada pekan kelima akhir pekan nanti, Amirul Mukminin masih memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk mengembalikan performa terbaik tim kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Two times in my life.